Hak paling malang sekali, bila imam baca Fatihah, kita pun gagal memahami atau menakuli makna Fatihah. Hak paling berat lagi, kita sendiri baca Fatihah, telinga kita tak boleh nak dengar. Kalau telinga boleh dengar, akal kita tak boleh faham. Kalau akal boleh faham, hati kita tak boleh rasa. Allah, mengapa berlaku sedemikian? Satu, tu imam baca Fatihah. Kan Nabi sebut, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Rawahu al-Bukhari. Tidak sah salat bagi sesiapa yang baca Fatihah tak sempurna. Nah, lepas tu timbul cerita, sah tak salat di belakang imam Syiah? Jawab mudahnya, tak sah. Sebab Syiah, iktiqad dia, sebahagian Syiah, iktiqad dia kufur. Menafikan Al-Quran, menghina sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Barisan para Pegawai Kanam Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, terdiri daripada pelbagai bahagian, sahabat-sahabat saya dari bahagian penerbitan, tuan-puan, para hadirin, hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini, pagi Jumaat 5 Ramadan 1440 Hijriah, Allah masih lagi sudi menyambung kontrak nyawa kita untuk hidup, sekaligus memberi subsidi sementara pada kita untuk menggerakkan fungsi jasmaniah, akliah dan rohaniah, untuk sama-sama kita berada di library tingkat 3 ini untuk kita ikuti program wacana ilmiah kali pertama kita adakan, untuk kita ulas kandungan kitab Tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Fadilatul Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini kitabnya, kitab yang asal judul dalam bahasa Arab ada dua jilid dengan empat bahagian. Satu jilid ada dua bahagian dan jilid yang kedua pun ada mengandungi dua bahagian. Dan satu jilid ni mengandungi tafsiran 15 juzuk Al-Quran. Dan jilid yang kedua baki lagi diulas mengandungi 15 juzuk Al-Quran dan melengkapkan kandungan huraian Al-Quran 30 juzuk. Dan kalau sesi yang telah lepas, kita adakan program diskusi ilmiah menerusi kitab Matan Ubadrai. Setelah itu kita menangguhkan seketika sesi itu. Mungkin kita akan atur pula sesi lepas ini kerana Matlam Ubadrain itu tumpuan khas untuk kita bicarakan hal-hal yang berkait dengan hukum fiqah. Tetapi wacana ilmiah kita kali ini untuk kita ulas atau kupas kandungan kitab Tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Fadilatul Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dan sebagaimana tuan-puan sedia maklum bahawa kitab Tafsir Al-Wasit ini telah dikeluarkan oleh bahagian penerbitan dan dilancarkan oleh Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah JAKIM pada sesi perjumpaan bulan lepas. Dan inilah kitab pertama yang saya terbitkan ketika berada di bahagian penerbitan ini, alhamdulillah, dalam tempoh 6 bulan. Alhamdulillah, tempoh 6 bulan hasil kerja saya. Inilah dari sudut sejarahnya, kitab ni dimulakan kerja-kerja penerbitannya kira-kira 10 tahun yang lalu. Kira-kira 10 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kalau nak kira campur tolak kali bagi sepak terkajang, kitab ni telah diusahakan oleh kita kira-kira 10 tahun yang lalu. Tapi oleh kerana ada masalah teknikal, pertukaran penterjemah, lantik terjemah lain, lantik syarikat lain, mengambil masa dan juga beberapa kekangan kewangan dan birokrasi, maka alhamdulillah akhirnya Allah takdirkan finishing kitab ini diterbitkan melalui saya, alhamdulillah. Sungguh pun begitu, jasa-jasa
sahabat-sahabat kita, pegawai-pegawai kita yang terdahulu di bahagian perembetan melalui tiga orang pengarah. Ya, melalui tiga orang pengarah nak selesai buku ni, tiga orang, empat orang pengarah dah lepas dan tak tahulah berapa belas orang pegawai. Tapi alhamdulillah Allah beri kita sedikit kekuatan, kesempatan dan akhirnya buku ini berjaya kita keluarkan dan ada sebagaimana yang tuan-puan tengok sekarang lah. Dan buku ni boleh tuan-tuan puan-puan dapatkan dengan harga RM88. Dengan harga RM88. Kalau kos tu lebih daripada tu. Benarnya jujur saya katakan kalau tengok pada kos keuangan, buku ni lebih mahal daripada kos sebenarnya. Tapi tak apa, itu first lah sebab masalah-masalah teknikal, kekangan, keuangan dan birokrasi tadi ambil masa 10 tahun dan kita terpaksa bayar dengan kos yang mahal. Mungkin untuk catatkan kali kedua, ketiga tu soal kos tu kita boleh atasi dan mungkin juga jualan hasil daripada terbitan ini akan cover kos yang sebelumnya. Sungguh pun begitu, orientasi bahagian penerbitan ini tidak fokus kepada keuntungan tetapi kita memberi fokus kepada dakwah, itulah dasar yang ditetapkan oleh pengurusan tertinggi kita. Alhamdulillah. Dan tafsir Al-Wasit juzuk pertama ini tak sama dengan tafsir Al-Wasit juzuk pertama yang asal. Juzuk pertama ni dia cover 15 juzuk Al-Quran. Mana separuh daripada surah 114 surah. Dalam 70 lebih surah dalam buku ni. Tapi dalam juzuk yang pertama ni kita baru cover 3 surah saja, 4 surah. Daripada Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran dan kepada surah An-Nisa. Cover 4 surah saja dengan helaian muka surat sebanyak 582 muka surat. Okey, baki lain ada dah diterjemahkan. Tapi tak boleh kita nak cantumkan. Kalau cantumkan jadi tebal besar, jadi kos meningkat. Orang nak beli pun berat. Kemudian pimai-pimai tantu nak tengok nak beli buku ke nak beli makanan. Beli bazar Ramadan. Ya, kalau RM30 tu banyak plastik dah boleh kita bawa balik. Tapi kalau beli buku ni RM88 bagi orang yang tak minat baca, tak minat menulis, tak minat mengkaji, buku ni tak ada benda lah. Kan? Baik beli makanan. Tapi bagi pengkaji, alhamdulillah Dr. Saadi ada dan alhamdulillah Jakim dah ada 23 orang doktorah kita ni alhamdulillah. Ramai, maknanya kita ramai pengkaji, penyelidik, penganalisis. Jadi karya-karya ilmiah tu boleh kita terbitkan sebagai salah satu daripada tanggungjawab kita sebagai penyelidik dan boleh pasarkan dan boleh menyumbang untuk kerja-kerja dakwah. Alhamdulillah. Baiklah tuan-puan, hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Buku ni boleh beli Kalau kita pegawai JAKIM ni ditawarkan dengan 25% diskaun. Tuan-puan boleh beli. Kalau pemborong ditawarkan dengan 40% diskaun. Mungkin kita cari mekanisme yang lebih baik dalam soal pemilikan buku ini. Mungkin kita cadangkan pada pengurusan tertinggi supaya buku-buku JAKIM ni nak dicepatkan pengedaran jualannya dan hasilnya dan tercapai sasaran dakwahnya. Tercadangkan supaya mungkin pegawai JAKIM diberi hak 10% untuk komisen jual buku. Sekarang sistem jualan barangan sama ada secara langsung ataupun tidak ataupun online, jurujual dapat komisen 10%. Kalau kita tengok barang-barang jenama antarabangsa, jurujual ada komisen 10%. Okey, kalau kita pergi shopping complex yang paling dekat IOI Mall, di situ kita masuk kedai-kedai butik, jurujual cepat layan kita. Sebab siapa cepat layan, dia dapat customer, dapat jual barang, dia dapat komisen 10% gitu. Jadi salah satu cara saya kira untuk cepat laku buku JAKIM, siapa-siapa pun boleh jual, tak semestinya bahagian penerbitan, mana dia ambil dulu borong dengan JAKIM, lepas tu jual dia dapat cover 10%, okeylah. Kan? Jadi ada rasa apa? Kepunyaan. Bukan kata penerbitan je jual buku, biar dia lah jual buku. Lepas tu kita pula buku ni kita jual tak jual, aku gaji berjalan. Jadi tak kisahlah.
buku yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belakang, jual ke tak jual ke, gaji berjalan. Nak? Allowance naik? Nak? Bonus raya ada ke tak ada? Tu kena tanya PM lah. Tapi mekanisme ni kita perlu pertingkatkan supaya buku kita boleh terbit dengan laju ikut sasaran dia, boleh diedar dan tercapai sasaran dakwahnya. Ya, utamanya yang berkait dengan kitab Al-Quran, iaitu berkait dengan bidang ilmu tafsir ataupun ilmu-ilmu teras yang lain seperti akidah, fiqah, tasawuf, kepenggunaan halal dan seumpamanya. Kita alu-alukan kehadiran Al-Fadhil Syekh Dr. Luqman kita, juga dari kalangan pengkaji, penyelidik dan pak analisis yang JAKIM ada, alhamdulillah. Bila tuan-puan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita pergi kepada tafsir Al-Wasit. Kitab ini dikarang oleh Fadilatul Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang masyhur, ya, berasal daripada Syria, dan sekarang ini masih ada dan bertugas. Dan beliau karang kitab tafsir ini, ada tiga jenis tafsir yang beliau karang, ya. Iaitu yang pertama, beliau mengarang kitab Tafsir Al-Munir Fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Kitab ini ada 16 jilid beliau karang. Tafsir Munir ada 16 jilid yang beliau karang. Dan kitab ini duduk asal dalam bahasa Arab, dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan ada dijual di pasaran. Ya, ini Tafsir Al-Munir, tafsir yang besar yang dikarang oleh beliau. Yang keduanya, beliau mengarang kitab Tafsir Al-Wajiz. Tafsir Al-Wajiz yang beliau karang ni tafsir yang santai aja, yang memberi fokus kepada orang awam supaya orang awam boleh faham Al-Quran dengan cara yang mudah. Maknanya baca ayat, kemudian diulaskan ayat tu dengan bahasa dan penjelasan hukum yang mudah. Ya, sebab tu tafsirnya dinamakan dengan Tafsir Al-Wajiz. Ya. Dan satu lagi ialah yang ada pada kita sekarang ni, iaitu Tafsir Al-Wasit. Ya, Tafsir Al-Wasit yang ada pada kita ni, Tafsir Al-Wasit yang kita terjemahkan, dan ini jilid pertama. Dan insyaAllah saya akan menggembeleng masa, tenaga dan usaha untuk keluarkan jilid yang kedua. Kerja-kerja tu telah dibuat, maknanya editan, bacaan proof, proof kreatif, dan kita akan cuba terbitkan pada awal tahun depan insyaAllah. Ya, itu sasaran kita. Jilid kedua Tafsir Al-Wasit pada awal tahun depan kita akan terbitkan, mungkin bulan 3, bulan 2 tu kita akan terbitkan insya-Allah. Sebenarnya Tafsir Al-Wasit ni diterbitkan oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, berasaskan kepada ceramah pendek beliau di radio. Di radio di Syria, radio awam Syria. Iaitu radio Sautu Syaab, dalam radio Suara Rakyat. Ya, kuliah yang disampaikan tu 6 minit je. 6 minit je, ya. 6 minit je disiarkan setiap hari Jumaat, ya. Disiarkan setiap hari Jumaat, mula-mula hari Jumaat, ya. Kemudian dipanjangkan pada setiap hari yang lain, tetapi kekal dalam slot rancangan tu 6 minit je. Slot rancangan tu berjudul Qasasul Quran. Ya, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kemudian dalam peringkat permulaannya juga, ia disiarkan setiap hari selama 6 minit dalam radio rancangan Al-Quran Wal Hayah. Pada rancangan Al-Quran Wal Hayah ni, siaran beliau pada hari Sabtu, hari Isnin dan hari Rabu bermula pada jam 6 suku pagi. Dipanjangkan pula kepada 10 minit, ya. Dan setiap topik perbicaraan tentang tafsir ini telah berjaya menambah hati para pendengar, dan akhirnya rancangan beliau ini dapat bertahan selama 7 tahun di rancangan Sautu Syaab, radio di Syria, daripada tahun 1992 hingga 1998. Ya. Nah, begitulah resam ulama, ya. Kalau ulama menyampaikan ilmu dengan disiplinnya, cara penyampaiannya,
boleh menambah hati pendengar, boleh bertahan lama. Alhamdulillah. Dan tujuan utama rancangan ini berkumandang bagi mengisi ruang-ruang perbicaraan agama pada waktu pagi dengan peruntukan masa yang terhad. Dan kemudiannya Syekh Wahbah memulakan bicara kitab tafsir ini dengan topik berasingan daripada Qasasul Quran. Dia lebih memberi tumpuan kepada pentafsiran ayat-ayat ahkam, hidayah dan pengajaran. Mula-mula ambil tafsir itu Qasasul Quran je. Dan lama-lama dah ada peminat sendiri dan pindah topik itu kepada penerangan hukum hakam, akidah dan juga pengajaran daripada ayat-ayat yang disampaikan. Dan apa beza antara ketiga-tiga kitab tafsir ini? Kita ulas sedikit. Tadi kita sebut tafsir Syekh Wahbah Zahili ini ada tiga. Satu, tafsir Al-Munih fi Aqidah wa Syariah wal Manhaj. Yang kedua, tafsir Al-Wajiz yang ringkas dipersembahkan untuk masyarakat awam. Dan yang ketiganya, tafsir Al-Wasi. Tafsir Al-Wasi ini dia menyampaikan penjelasan ayat Quran secara sederhana. Maknanya tidak untuk level orang yang rendah ataupun tidak terlalu tinggi, sesuai untuk masyarakat pertengahan. Bagaimana para ulama menterjemahkan disiplin ilmu mengikut tahap ilmu pemikiran masyarakat itu sendiri. Jadi benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, khatabun nas ala qadari uqulihim. Berbicaralah atau berkhutbah, berkhitablah, berbicaralah, berbincanglah dengan manusia mengikut tahap akalan mereka. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ketiga-tiga kitab tafsir ini ada beza. Tiga-tiga kitab tafsir ini ada beza. Yang pertama kita tengok cara penyampaian Syekh Wahbah ni, dia menafsirkan Al-Quran secara menyeluruh. Gaya bahasa yang digunakan mudah dan jelas. Kalau kita tengok dalam teks Arab pun, terjemahan dia tu tak berat sangat lah. Ada sedikit-sedikit je patah perkataan yang kita kena rujuk kamus. Tengoklah, kita tengok kamus Mu'jam Wasi' ataupun Mukhtarus Sihah, kita dah boleh tahu maksud sebenar yang nak disampaikan tu. Tapi kalau ada istilah-istilah yang sukar, Syekh Wahbah terus menafsirkan istilah sukar tu supaya kita baca kitab tafsir dia tu segera faham. Dan beliau juga menjelaskan tentang sebab-musabab satu ayat itu diturunkan dengan hujah yang sahih dan bukti yang kukuh. Di samping itu beliau menjelaskan bukti dan hujah berdasarkan sebahagian Al-Quran dan hadis sahih serta topik yang munasabah. Dia letak tajuk-tajuk kecil tu. Seronok dalam kitab tafsir ni, ayat yang dibicarakan dia letak tajuk-tajuk kecil. Nanti kita akan jumpa beratus tajuk yang disebutkan sebagai subtajuk tu. Dan dia jelaskan secara santai pentafsiran dia tu. Dan tafsir yang dibawa oleh Syekh Wahbah ni jauh daripada unsur Israiliyat. Kalau ada kitab-kitab turas yang terdahulu, ada sejumlah unsur-unsur Israiliyat. Dan unsur Israiliyat ni ada dua. Satu, unsur Israiliyat yang kita tak boleh terima. Satu, unsur Israiliyat yang kita boleh terima. Unsur Israiliyat yang tak boleh kita terima seperti yang berkait dengan akidah, dengan syariah. Sebab akidah dan syariah prinsipnya jelas berasaskan kepada dalil-dalil yang qat'i. Tetapi dalam soal-soal Israiliyat yang berhubung dengan kisah, dengan sejarah, dengan pengajaran, itu boleh diterima. Pun ulama memperincikan beberapa syaratnya. Kerana kalau kita tengok dalam naratif Al-Quran ni, bermula dengan Al-Fatihah lagi ada cerita berkait dengan Israiliyat. Kalau kita tengok ayat ghairil maghdubi alaihim, asalnya maghdub, golongan yang dimurkai oleh Allah, itu merujuk pada Yahudi. Mengikut tafsiran Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Al-Kabir, maghdub asalnya Yahudi. Kerana ramai di kalangan nabi-nabi diutuskan kalangan Bani Israel. Dan Bani Israel ni mereka bukan sekadar tak menerima perutusan para nabi di kalangan mereka. Mereka tak terima, mereka tentang, mereka lawan, mereka ubah dan akhirnya mereka membunuh para nabi. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairil haqq, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun.
ya, kerana tindakan mereka itu membunuh para nabi tanpa hak yang sebenarnya disebabkan oleh sikap mereka yang melampaui batas. Ya. Kerana itu dalam Al-Fatihah disebut maghdub, asalnya merujuk kepada Yahudi. Tetapi boleh kita kembangkan ibrah bi umum bil lafz la bi khusus sebab bahawa siapa saja yang menelusuri sikap dan budaya seperti Yahudi, maknanya tahu benda benar, tak nak ikut benda benar, menyimpang daripada kebenaran dan mencampurkan watalbisul haqq bil batil, kebenaran dengan kepalsuan, dan mengubah kandungan akidah syariah yang benar itu kepada yang lain, dan menentang kebenaran, menghapuskan kebenaran, itu budaya orang Yahudi yang maghdub, yang dilaknat oleh Allah itu. Daripada paparan Al-Quran pada kalimah maghdub itu, keberadaan Yahudi di dalam apa nama ni surah Al-Baqarah juga dijelaskan lagi secara lebih detail. Ya, kemudian perihal Yahudi Bani Israel dijelaskan lagi dalam Al-Imran, begitu juga dalam An-Nisa, dalam Al-A'raf dan seterusnya. Ya. Nah, ini bukan kita kata Allah ingin mengungkit sikap orang Yahudi, tetapi naratif kebenaran, kandungan pertentangan dakwah yang dihalang oleh mereka itu adalah jelas. Supaya umat Islam yang dibimbing Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu apa nama ni latar belakang sejarah mereka dan tentukan sikap untuk berinteraksi dengan mereka, walaupun sebahagian mereka sebahagian besarnya tidak beriman, menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama bila baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Makkah ke Madinah, dan mereka terdiri pada pelbagai suku dan puak, ada Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Mustalik dan seumpamanya. Tetapi ada juga sebahagian dari kalangan Yahudi atau segelintir kalangan Yahudi itu beriman dan mereka dikenali sebagai Ahlul Kitab. Jadi walaupun kita sebut Yahudi atau Bani Israel, itu ada lafaz-lafaz yang umum dan bersifat khusus yang hendak diperincikan. Ya? Justru kita tak boleh main pukul rata, main pakai borong je. Ya? Dan kalau kita tengok pun istilah Bani Israel itu merujuk kepada Nabi Ya'qub alaihissalam, ya, menunjuk pada Nabi Ya'qub alaihissalam, dan Nabi Ya'qub alaihissalam itu daripada silsilah keturunannya ramainya lahir dari kalangan mereka seorang nabi atau rasul yang diutuskan. Jadi dalam kitab tafsir Al-Wasi' ini selamat daripada unsur Israiliyat, ya. Dan Syekh Wahbah, kalau kita tengok metodologi pentafsirannya, dia berpegang pada metodologi tafsir bil maksur. Maknanya tafsir ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan hadis, ya, tafsir hadis dengan hadis, kita boleh tengok di sini. Juga tafsir dengan pandangan sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ya? Dan ia juga berpegang pada kitab-kitab tafsir induk yang utama, seperti tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Asyuti, Durul Maksur, begitu juga tafsir Ibn al-Kasir dan lain-lain. Sama ada dalam tafsir bermaksud ataupun aspek tafsir al-Lughawi ataupun tafsir dari sudut ahkam syariah yang lain. Kita tengok dalam tafsir Munir, ia sebuah kitab tafsir yang besar, ya, yang ada huraian lebih terperinci dan jelas terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dalam tafsir Munir ini dijelaskan kandungan setiap surah pada awal tafsirannya secara umum, menjelaskan kelebihan surah berdasarkan sumber yang sahih. Karena kelebihan-kelebihan surah dalam Quran ini ada sumber sahih, ada sumber hasan, ada sumber daif, ada juga sumber-sumber yang bersifat maudha'. Jadi dalam empat pecahan hadis, pembahagian hadis yang besar mengikut epistemologi ilmu Ahlussunnah wal Jamaah ini, kita terima tiga, kita tolak satu. Kita ulama Ahlussunnah wal Jamaah menerima hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang daif dalam bidang dan kelas disiplin yang tersendiri. Manakala hadis yang maudhu' itu ditolak kerana ia merupakan reka cipta dan dusta yang disandarkan pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Syekh Wahbah juga menjelaskan munasabah antara surah dengan surah, ayat dengan ayat, dan perincian serta penilaian terhadap peristiwa sejarah silam yang berlaku. Juga realiti sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istimbak hukum hakam syarak dengan maksud yang lebih luas dan terbuka nak disesuaikan dengan zaman kontemporari kita ini. Dan tafsir Munir itu merangkumi bidang akidah, bidang ibadat, bidang etika, bidang moral, pengajaran, nasihat, sistem kehidupan, muamalat, dan asas kehidupan masyarakat Islam secara menyeluruh. Antara keistimewaan tafsir Munir
Syekh Wahbah menghuraikan makna-makna sinonim dari sudut bahasa secara lengkap dan menyeluruh. Dan dia juga menjelaskan sudut gaya bahasa, balaghah, i'rab, ya. Dan kesemua ini disusuli dengan huraian, pemerhatian, perbandingan dengan mukjizat Al-Quran dari sudut sains dan teknologi seiring dengan perkembangan semasa lah. Itu keistimewaan kitab Tafsir Al-Munir, ya. Dan tafsir yang kedua yang dikarang oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini ialah Tafsir Al-Wajiz. Tafsir Al-Wajiz, beliau memberi fokus penjelasan terhadap maksud setiap ayat Al-Quran dengan penerangan yang lengkap mendapati maksud ayat tanpa dibuang maksud itu dan tidak meleret-leret. Sebab itu pengajian kitab tafsir ini paling sukar untuk dihabiskan. Sama ada pengajian di masjid dan surau. Kalau kita nak ambil juzuk 30 pun, yang surah pendek-pendek pun, nak baca tu pun, 10 tahun pun tak habis. Ya, 10 tahun pun tak habis. Lagipun kuliah maghrib isyak 45 minit, paling tinggi 1 jam. Lepas isyak pun tak boleh panjang-panjang dah. Ya. Kalau kuliah duha mungkin panjang sikit lah. Kuliah duha pada biasa, kalau di Kelantan Tengah tu kita buat hari Jumaat dan Sabtu, kita buat kuliah duha. Kalau di sini Sabtu dan Ahad. Pengajian kitab tafsir, kalau ambil masa untuk isi kuliah duha tu panjang sikit. Jadi huraian dia tu boleh sampai kepada silibusnya. Maknanya kita boleh habiskan satu surah dengan surah yang lain. Maknanya ada objektif tersendiri dalam pembelajaran tafsir itu. So kalau kita hanya baca tafsir untuk mengisi kuliah subuh maghrib, 10 tahun pun belum tentu habis untuk juzuk yang terakhir, juzuk 30 tu. Pun begitu, ada juga usaha untuk pengajian. Makna pemerolehan kepada pemahaman kandungan kitab suci Al-Quran itu. Kalau tak ada masa, tak belajar, tak mengaji, makna mungkin kita tak faham kok. Nah, hatta kalau ya kita pergi terawih sekarang ni, sama ada terawih 8 ataupun terawih 20, ya, banyak ayat-ayat yang imam baca, kita pun tak faham. Sebab kegagalan kita untuk menguasai pemahaman ayat-ayat Al-Quran itu dari sudut teks, terjemahan atau alih bahasa. Yang kedua, dari sudut pentafsiran tu pula. Sebab Al-Quran ni tak cukup dengan terjemahan alih bahasa saja. Dia memerlukan kepada pentafsiran yang khusus dengan metodologi maksur. Ya? Bagaimana yang kita titipkan tadi dalam kitab Tafsir Munir. Kalau kita tafsir Quran dengan akal sendiri atau kenampakan hawa nafsu sendiri, itulah yang dibembangi menyebabkan kita terperosok ke neraka. Nabi SAW bersabda, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rawahul Bukhari. Barang sesiapa yang menafsirkan Al-Quran biraihi dengan kenampakan akal logiknya semata-mata atau mengikut hawa nafsunya semata-mata, maka ambillah tempatnya dalam neraka. Hadis ini menjelaskan kepada kita satu ancaman bahawa Al-Quran tidak boleh ditafsirkan dengan logik akal semata-mata ataupun dengan kehendak hawa nafsu kita semata-mata, kerana ia ada munasabah ayat dengan ayat, surah dengan surah, ayat sebelum, ayat selepas atau kita sebut sebagai kontekstual ayat. Ada sebab-sebab turun ayat, ada ditafsirkan ayat dengan hadis yang lain atau pandangan sahabat Nabi atau pandangan tabi'in atau pandangan ulama yang telah disimpulkan oleh mereka. Ya? So kalau kita ikut metodologi pentafsiran ini, kita selamat, insyaAllah. Jadi kalau kita baca Quran, kita tak faham, imam baca Quran, kita tak faham, seakan-akan syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, tak memberi satu manfaat bagi kita. Kita baca bulan Al-Quran, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Tapi kita tak ada usaha untuk memahami itu. Jadi seperti air mencurah ke daun keladi, air habis, keladi tak basah. Nah, rugilah kita. Hak paling malang sekali, bila imam baca Fatihah, kita pun gagal memahami atau menakuli makna Fatihah. Hak paling berat lagi, kita sendiri baca Fatihah, telinga kita tak boleh nak dengar. Kalau telinga boleh dengar, akal kita tak boleh faham. Kalau akal boleh faham, hati kita tak boleh rasa. Allah. Mengapa berlaku sedemikian? Satu, imam baca Fatihah. Kan Nabi sebut, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Rawahul Bukhari. Tidak sah salat bagi sesiapa yang baca Fatihah tak sempurna. Lepas tu timbul cerita, sah tak salat di belakang imam Syiah? Jawab mudahnya, tak sah. Sebab Syiah, etikad dia, sebahagian Syiah, etikad dia kufur. Menafikan Al-Quran, menghina sahabat Nabi,
sallallahu alaihi wasallam mendakwa Jibril alaihi salam salah turun wahyu. Ini antara i'tiqad yang kufur. Katakanlah kita sangka baik pada Syiah yang menyeleweng dan bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dalam bab-bab rukun solat mereka masih menyalahi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, baca Fatihah tu rukun dalam solat, rukun qauli. Ya, rukun qauli ni ada berapa? Rukun qauli ni satu, takbiratul ihram, melafazkan takbiratul Allahu akbar, rukun qauli. Yang kedua, qiraatul Fatihah, baca Fatihah. Yang ketiga, berselawat. Yang ketiga, tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah, melafazkan tahiyat dengan lengkap sempurna. Yang keempat, mengucapkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi. Ya. Yang kelimanya ialah melafazkan salam. Salam yang pertama, rukun qauli ini lima aja. Baik, ringkasnya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i atau mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab Syafi'i, baca Fatihah itu rukun. Orang Syiah ni tuan-puan, dalam rakaat pertama bagi solat jahriyah, tahu solat jahriyah? Solat yang dibaca dengan bacaan yang kuat seperti maghrib, isyak dan subuh. Pada dua rakaat pertama mereka baca Fatihah. Betul, mereka baca Fatihah. Tetapi pada rakaat terakhir, ketiga pada maghrib atau ketiga pada isyak atau keempat pada isyak, mereka tak baca Fatihah. Saya pernah solat di belakang imam Syiah. Nak tahu. Duduk belakang dia, maghrib, okey dia baca. Dia baca Fatihah maghrib, baca ayat lazim, rukuk. Kita ikutlah. Nah, kemudian rakaat kedua baca Fatihah, baca ayat lazim, rukuk, sujud. Pada rakaat ketiga atau isyak pada rakaat ketiga dan keempat, mereka baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekali. Dia ulang 7 kali bagi mengganti Fatihatul Kitab. Dalam mazhab kita tak sah. Jadi kembali pada pertanyaan tadi, sah ke tak solat Ahlus Sunnah wal Jamaah di belakang imam Syiah? Jawabnya tidak sah. Kemudian mu'taqad orang Syiah menganggap kita ni, i'tiqad kita sebagai najis. Orang Syiah ni ada 4 kalimah syahadah. Syahadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa Ali waliyullah, wa Khomeini hujjatullah. Ada 4 syahadah. Kita 2, orang Syiah anggap 4-2, kita ni separuh daripada akidah mereka. Maknanya akidah kita ni akidah tak suci, akidah tak lengkap, masih bernajis. Sebab tu bagi orang Syiah, kalau mereka berada dalam negara kita, mereka tak akan solat di belakang kita. Sebab akidah kita tu bernajis. Kita ni dianggap sebagai nawasib, benci kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak akan sembahyang di belakang kita kecuali mereka taqiyah. Mereka berpura-pura. Mereka nak menyembunyikan kesyiahan mereka demi menyampaikan mengekalkan survival Syiah. Mereka berpura-pura ikut kita, tapi belakang kita terus mereka mendakwahkan ajaran Syiah. Lepas tu dalam Syiah pula, kalau kita sebut amin, amin isim fi'il amar bermakna mustajib, istajib ya Allah. Amin tu bukan Al-Quran. Ya. Khabar ahli lafzan insya'iyah makna. Walaupun ucapan tu disebut sebagai biasa saja, tapi mengandungi doa. Bagi orang Syiah, kalau kita baca Fatihah waladhallin, kemudian kita saketah sunat seketika, kita sebut amin, bagi orang Syiah kata, mana-mana orang yang melafazkan amin dalam solat, batalat solat tu, batal solat dia. Itu keyakinan orang Syiah. Jadi mereka anggap kita sebut amin dalam solat, terbatal solat kita. Sebab tu mereka tak beriman dengan kita kecuali taqiyyah. Dan kita pula bagaimana kita nak berimamkan Syiah? Kalau kita tahu mereka tu beriktikad dengan Syiah Imamiyah, Jibril salah turun wahyu, mereka mencela isteri-isteri Nabi, mereka mencela sahabat-sahabat Nabi. Allahu Akbar. Bagaimana tuan-tuan? Ya? Jadi benda ni kita tak tahu mana Syiah yang kufur, mana Syiah yang menyeleweng. Paling mudah kita ambil Syiah menyeleweng dan bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana fatwa kebangsaan. Dan ketika berada di KADN dahulu, saya antara pegawai yang in charge bab pengharaman Syiah, ingat, 2013. Alhamdulillah, saya bentang bab Syiah ni kepada Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri ketika itu minta saya bentang pada PM. Saya bentang bahaya ancaman Syiah terhadap keselamatan negara pada PM dan ahli-ahli MKN. Jadi pada
Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, KSN dan beberapa orang. Dan seterusnya PM pada 2013 minta saya bentang pada Majlis Haji Raja. Alhamdulillah pada 31 Oktober 2013 di Istana Negara pada pukul 10 pagi, saya bentang taklimat ancaman Syiah terhadap keselamatan negara pada Duli Maha Mulia Majlis Raja Raja pada sidang kali 233, Alhamdulillah. Dan sesi itu berlangsung selama 1 jam dan ada 7 tuanku Duli Yang Maha Mulia menanyakan soalan pada saya. Alhamdulillah kita jawab. Alhamdulillah. Lepas itu diwartakan pengharaman Syiah, ditangkap orang Syiah, di apa, kita jalankan program penguatkuasaan secara serentak dengan menggunakan strategi National Blue Ocean Strategy bersama dengan KDN, PDRM, MKN, pihak berkuasa tempatan bagi melibatkan premis-premis yang di orang Syiah dan juga pihak berkuasa agama. Alhamdulillah. Pada ketika itulah dan sekarang dah jadi sejarah. Sekarang ni ya, kita boleh tengok munculnya gelombang kedua Syiah, Liberal, Wahabi dan sekaligus mengancam ekosistem Ahlussunnah Wal Jamaah. Pun begitu, kita tetap terus bangkit dan bangkit dan bangkit kerana kepentingan akidah syariah akhlak ni terus hendaklah dipertahankan hingga hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man nawahum hatta ya'ti amrullah. Akan ada sebilangan kalangan umatku terus menerus memperjuangkan kebenaran, tidak ada kemudaratan perjuangan kebenaran yang diperjuangkan oleh mereka sehingga datangnya perintah daripada Allah. Sama ada berlaku kiamat ataupun keputusan daripada Allah, ataupun kalau kita dihimpit, didesak, dimudaratkan, kalau terpaksa pegang agama seperti menggenggam bara api, terpulanglah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabiru ala dinihim qalqabidu fil jamar. Ya. Orang yang bersabar untuk memperjuangkan agamanya di akhir zaman ini seperti orang yang menggenggam bara api. Ya, rawahu Tirmizi. Sabar dalam agama bagaimana orang, sama seperti orang tu genggam sesuatu bara api di tangan dia. Ha, gitulah ya, tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian. Kita tengok tafsir Al-Wasit ini pula ya. Tengok tafsir Al-Wasit yang membezakan antara Al-Wasit dengan Al-Wajiz dan Al-Munih. Tafsir Al-Wasit ni tafsirannya sebagai Al-Quran ya, yang diambil daripada tafsir Al-Munih. Cuma oleh kerana masa tu terhad dalam radio tu, maka Syekh Al-Wahbah Az-Zahili ni dia ambil secara iltizam saja. Mana ayat tu bagi maksud dia, ayat tu bagi jawapan dia. Ha, sebab masa tu singkat. Ya. Dan dalam tafsir Al-Wasi' ni ada makna perkataan yang dirasakan penting dan sukar dijelaskan dan dijelaskan sebab-sebab turun ayat dan tafsiran ayat-ayat berkenaan, ya. Dan beliau juga meneroka sebahagian lafaz dan ayat-ayat tertentu yang memerlukan kaedah tata bahasa ataupun i'rab, ya. Ha, tu. Ada orang i'rab, ja'a Ramadan tu macam mana nak i'rab? Kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza ja'a Ramadan futiha abwabul jannah wa ghulliqatil abwab bin nar wa sufidat asyayatin. Ana ada munadin ya baghi khair abu syawa ya baghi asyar aqdir. Ha? Iza ja'a Ramadan. Kalau kita tengok ja'a fi'lul madhi mabni 'alal fathhi. Ya? Ha, ja'a fi'lul madhi mabni 'alal fathhi. Tapi kita i'rab secara bentuk modern ja'a, ha, fi'lul madhi, ha, mabni 'ala ghurubi syamsi. Kan masuk Ramadan tu kira malam dulu, tarawih dulu baru puasa. Ha, kan? Ha, jadi ja'a fi'lul madhi mabni 'alal ghurubi syamsi wa 'alamatu raf'i. Ha? Ha, kan? Wa alamatu raf'i apa salatu tarawih wa salawatul khams wa imsak wa ma asbaha dhalik. Waktu masuk mari Ramadan tu maknanya itu tanggungjawab kita, kan? Mari Ramadan tu tanggungjawab kita, kan? Kalau kita tengok Ramadan ni mengikut tafsiran waliullah Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah Litalibi tariq al-haqqi azza wa jal, litalibi tariq al-haqqi azza wa jal, dia sebut Ramadan tu ada huruf-huruf dia.
Ra, Mim, Dad, Alif, Nun. Ramadan tu mewakili Ridwan Allah. Bulan ni bulan keredaan Allah. Jadi apa yang Allah fardukan, apa yang Allah sunatkan, buat sehabis baik kalau nak reda Allah. Kalau letih ke, penat ke, ngantuk ke, ya, menguap ke, sakit kaki ke, berdiri panjang ke, lapar ke, dahaga ke, ha? Kita buat sehabis baik untuk Ra, Ridwan Allah. Mim, Mahabbatullah. Bulan ni bulan cinta, bulan kasih sayang. Buka pintu syurga, tutup pintu neraka, amalan amalan kecil dilipat ganda hingga 700 kali ganda. Ya? Ha, itu maksudnya mahabbatullah. Kan? Ha, kasih sayang Allah. Dad, damanullah, jaminan Allah. Allah jamin, bulan ni ada rahmah, ada maghfirah, ada itqu minan nar. Ada orang tanya, ustaz, apa status hadis Ramadan awaluha rahmah, wasthuha maghfirah, wa akhiru itqu minan nar? Hadis ni hadis da'if. Walaupun hadis da'if, kalau dikumpulkan syawahid-syawahid riwayat-riwayat dia, sokongan antara syawahid riwayat-riwayat dia tu boleh bawa kekuatan daripada da'if kepada hasan. Hasan boleh beramal lah. Nah, kukuh sikit amalan dia tu hadis hasan. Kalau tadi kalau kita kata ilmu pembahagian hadis ni ada empat. Hadis sahih, hadis hasan, hadis da'if. Tiga ni ulama Ahlussunnah wal Jamaah terima. Satu hadis maudhu', buanglah, kita tolaklah. Nah, kita terima hak forward dalam Facebook, Twitter, Instagram ke, WhatsApp ke, datang pada kita, kita pun nak tanya-tanya juga. Nah, kalau kita tanya orang yang sealiran dengan kita, mungkin tak tahu kok. Tapi kalau kita tanya tok guru kita, ustaz kita, ha, kalau bab hadis kita tanya ustaz hadis, bab fiqh tanya ustaz fiqh, bab tafsir tanya ustaz tafsir yang berkeahlian tentangnya. Ini tanya bab hadis tanya pada doktor gigi. Kan. Ah, tu jawab merapu, jawab copy paste, jawab dengan Syekh Al Google. Kan, macam-macam tu. Allahu akbar. Kan, hadis dhaif sekalipun boleh beramal pada fadail amal wal akhlak. Dalam integriti menggalakkan kita untuk beramal, rajin beramal. Nah, tu. Dan kalau kita tengok hadis ni pun tak bertentangan dengan riwayat yang sahih. Dalam bulan Ramadan tu semua ada. Semua ada. Nah, maknanya rahmat, maghfirah, isku minan nar, sebab-sebi ada. Bukan dalam hadis ni Nabi sebut 10 pertama je rahmat. Lepas tu masuk 10 kedua tu tak ada dah rahmat. Ada keampunan je. Bukan kata masuk suku yang ketiga tu bebas api neraka je. Rahmat dengan maghfirah tu dah terpisah dah. Makna dalam hadis ni tu bukan ala sabili tartib. Kalau kita lakukan kafarah bulan Ramadan, jimat siang hari bulan puasa, dia ada kafarah dia yang dibuat secara tertib. Tak, merdeka hamba, puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tak mampu, beri makan 60 orang pakir miskin. Ini ala sabili tertib. Makna kena buat satu demi satu demi satu. Tapi dalam hadis ni, Nabi SAW sebut, awaluhu rahmah, maghfirah, wa'idku minan nar, nak menunjukkan bahawa Ramadan tu dimulakan dengan kasih sayang Allah. Walaupun kasih sayang sampai habis pun ada, tapi mulanya kasih sayang Allah. Itu kerana rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah. Itu kita kena faham tu. Patut ada setengah kata, ini hadis maudhu', hadis dhaif sangat dan hadis palsu. Jangan mudah tuan-tuan. Kita bukan pakai hadis, kita guna hadis saja. Kan? Kalau kita search tak jumpa, biar dulu. Kita beradab dengan ulama, la aslalahu indi, kita tak tahu, orang lain tahu. Kan? Itu cakap, ini kejap-kejap, hadis palsu. Ini hadis palsu, hadis palsu. Takut hak da'if, kita kata palsu. Da'if ni, kalau matan dia betul, tapi oleh kerana kualiti periwayatan tu yang lemah. Dia tak capai standard perawi yang sahih. Dia tak capai standard perawi yang hasan. Kalau tak capai dua standard tu, standard yang ketiga ialah da'if. Kalau da'if, orang yang meriwayatkan hadis tu, nak banding dengan siqah mereka, kepercayaan mereka, kekuatan ingatan mereka, warak mereka, zuhud mereka, zaman periwayatan hadis dulu nak banding dengan kita, jauh panggang dari dapur gas. Bezanya kalau kita nak kata orang-orang dulu, tahap keilmuan, kepercayaan, sikap mereka itu, keimanan mereka, amal ibadat mereka, nak banding dengan kita sekarang. Allahu akbar. Baiklah. Kita tengok tafsir Al-Wasit juga ada ciri istimewa dia. Ciri istimewa dia paling sederhana. Sebab tu nama Al-Wasit. Makna dia tak tinggi, tak rendah. Dia sederhana. Okay? Itu maksud dia.
Ia turut mengutamakan pendahuluan pada kumpulan ayat tertentu untuk dijadikan topik. Maknanya dalam kalau satu ayat tu dia tengok ada kaitan tak ada kaitan. Kalau ada kaitan dia gabungkan jadi satu tajuk, kalau tak ada kaitan dia pisahkan, ya. Dan disesuaikan dengan ayat yang lain pula, ya. Dan alhamdulillah Syekh Wahbah ni bersyukur dia pun tak jangka dia boleh tulis kitab tafsir ni, tapi kitab tafsir yang dia tulis ni sebenarnya tak boleh nak bayar pun hutang-hutang Allah yang berupa nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada dia tu. Tu. Nah, maknanya ulama ada gaya bahasa tawaduk, tulis buku, Allah tak ada benda buku aku. Kita baca buku ulama ni macam-macam serba-serbi kita dapat dalam tu. Boleh kembangkan tajuk, boleh diguna di amal untuk sebaran dakwah. Nah, tapi para ulama tulis kitab tak ada rasa apa pun. Bahkan dia kata dalam mukaddimah tafsir Al-Wasiq ni, walaupun aku tulis kitab ni, aku tak pernah jangka aku boleh tulis kitab tafsir ni. Tak pernah jangka. Tapi tak ada siapa pun boleh rungkai maksud sebenar tafsir tu, hanya Allah yang tahu. Sebab Quran tu kalamullah. Dia kata, begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa pun boleh jangka kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang tahu apa maksud tutur kata bicaranya. Pun begitu sebahagian besar pengetahuan yang Allah berikan kepada warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna kullu min 'indi rabbina. Dalam ayat 7 surah Al-Imran tu. Maknanya penafsir-penafsir di kalangan sahabat tabi'in dapat ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagian besarnya. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam penafsir kepada teks yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu juga di kalangan sahabat tabi'in dan para ulama. Ya, jadi beruntunglah bagi mereka yang melazimi ulama dan mengambil ilmu daripada mereka. Tuan-puan hadirin yang dirahmati Allah, kita tengok sedikit tafsir suratul Fatihah. Saya cakap cepat ni sebab takut nanti nak kejar dengan Jumaat, ya. Pun begitu, hari ini minta maaf kita tak sediakan makanan, ya. Kalau kita buat petang-petang tu mungkin kok. Kan kita bagi kuih-kuih ke sikit tak bagi, ya. Hari ini kita bagi buku kepada tuan-puan. Setiap tuan-tuan yang datang ni dapat buku free. Bukan kerana saya nak masuk bertanding pilihan raya yang ke-15, ya. Tak. Saya tak ada parti tuan-tuan. Kan. Ini kita bagi buku free tu untuk dakwah tuan-tuan saja. Saya untuk inisiatif peribadi dengan Aswaja sikit. Alhamdulillah ada rezeki bagi. Kalau saya jual tu ada sebiji RM40. Ya, masih lagi pasaran RM40 di MPH ada buku-buku saya MPH Popular Bookstore. Alhamdulillah setakat ini saya telah menulis 32 buku. Alhamdulillah dalam pelbagai ilmu banyaknya akidah dan pemikiran alhamdulillah tak termasuk tesis yang dicetaklah. Alhamdulillah syukur pada Allah. Tak tahulah esok lusa ni boleh menulis ke tidak. Takut bila kena stroke dah tak boleh. Kena jantung pun dah tak boleh. Jadi masa yang ada ni boleh kita pulun je. Kan? Kerana suatu hari nanti subsidi yang Allah beri seketika ni pun ya Allah ambil balik. Habis apakan daya kan? Masa yang ada tu kita gunakan. Dan tuan-tuan pun kena keluar buku. Paling kurang pun kakak-kakak, makcik-makcik bawang boleh keluar buku resipi untuk sendiri. Ataupun memoir untuk sendiri. Kan? Taja je tak nak kasih mengantuk. Kan? Tulis buku sendiri, kisah kita sendiri pun tak apa. Ataupun apa nama ni suka duka antara kita dengan suami. 50 apa line 60 line okeylah. Paling kurang pun anak cucu kita mak ada tulis buku, mak ada keluar buku. Kisah ni perjuangan seorang ibu. Atau pantang larang keluarga tok nenek kita. Macam-macam ada petua tu kan. Ataupun resipi air tangan bonda. Kan. Macam-macamlah. Boleh buat. Kena ada keinginan tu, kena ada keinginan tu. Kalau malas tulis, upah penulis. Kalau malas tulis buku, kita cari penulis upahan. Ramai orang politik guna penulis upahan. Sama ada untuk bina kredibiliti diri atau menyerang pihak lawan. Begitu juga bisnes-bisnes, diupah wartawan-wartawan upahan untuk menyerang pesaing bisnes. Macam-macam strategi boleh dibuat. Tapi kita ni tak. Bagi saya tulis buku tu kepuasan untuk diri sendiri. Tu. Sebab tu ada keinginan tu. Kalau kita tulis buku, takut orang kata, takut orang kritik, takut orang tak beli, sampai bila pun kita tak ada inisiatif. Okey, kita tengok sedikit suratul Fatihah, surah pertama yang dibicarakan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Mula-mula beliau tulis teks Al-Quran dan kemudiannya beliau terus
mentafsirkan teks ini ya. Baik, tuan-tuan, puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, suratul Fatihah ya, ada 7 ayat yang berulang-ulang termasuk basmalah. Dalam mazhab kita basmalah ayatun min sabi'atil kitab. Faman tarakaha aw taraka ba'daha aw harfan minha falam yujzi'ir raka'atal lati taraka fiha. Surah Fatihah ni ada 7 ayat. Disebut sebagai sab'ul masani. Ya, 7 ayat yang berulang-ulang. Dan 7 ayat Fatihah tu termasuk dalam basmalah. Basmalah dalam mazhab kita satu ayat daripada Fatihah yang 7. Sebab tu kalau kita buka Quran Rasam Usmani ke dan selainnya, bila kita baca basmalah tu, ujung basmalah tu waqaf dan diletak satu tanda ayat nombor 1. Ayat yang pertama tu sampai waladhdallin jadi 7 ayat. Jadi mana-mana tu imam sembahyang, sama ada dia sembahyang fardu atau sembahyang sunat berjemaah. Ada juga sembahyang sunat secara fardiyah. Sembahyang sunat berjemaah ni seperti sembahyang sunat istisqa, seperti sembahyang sunat apa nama ni tarawih, kan? Ha. Mana imam wajib baca Fatihah dan pada Fatihah dimulakan dengan basmalah. Imam Syafi'i sebut barang siapa yang meninggalkan bacaan basmalah satu patah perkataan atau satu huruf, maka tidak sah solatnya. Apa tu ada setengah-setengah ustaz ni dia syok dengan tahfiz ataupun qiraah cara luar negara. Bila takbiratul ihram, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Suara bagus, tajwid bagus, lagu bagus, tapi tak sahnya solat kerana meninggalkan bacaan basmalah. Kenapa kita pertegakkan hujah ni? Sebab basmalah dalam mazhab kita rukun. Kerana ia cantuman daripada Fatihah yang tu 7. Iaitu yang Nabi sebut, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat bagi mereka yang tak baca suratul Fatihah, dan Fatihah tu kandungannya 7 ayat. Kalau beza mazhab tak apa, tu imam bagi tahulah. Ataupun kalau tu imam mazhab Hanafi, dia nak mengimamkan makmum mazhab Syafi'i, dia bagi tahu supaya tak berlaku fitnah. Tuan-tuan, saya Syekh Qurra daripada Syria, saya hafiz Quran, saya bagus bacaan. Saya akan mengimamkan solat tarawih tuan-tuan. Saya menganut mazhab Hanafi dan saya tidak baca basmalah. Saya baca apa nama ni Fatihah tapi tak baca basmalah. Dia bagi tahulah. Nah, dia bagi tahu. Tetapi kita ikut mazhab kita. Betul, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, tapi kita ikut mazhab kita. Ya, selaras. Dan kita ni alhamdulillah JAKIM sebagai penyelaras peringkat kebangsaan dan juga agensi-agensi agama negeri. Dan kita berpegang kepada kaul muktamad mazhab Syafi'i. Dalam akta, dalam enakmen negeri-negeri bawah bidang kuasa Tuanku Sultan sebagai ketua agama, dan di peringkat masa ketuaan pun kita pegang pada kaul muktamad mazhab Syafi'i. Ini orang luar kena raih kita. Ataupun kalau beza pendapat dari sudut ilmiah sekalipun, dari sudut praktiknya, amalannya, zurufnya, adatnya, inilah keberadaan kita. Alhamdulillah, kita bukan tak asuh. Ya, tapi penting untuk pemahaman dan penyelarasan. Yang penting tidak berlaku fitnah. Ya. Surah Fatihah terkenal dalam kategori surah Makkiyah, iaitu surah-surah yang diturunkan di Mekah belum baginda berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Dalam Quran ni kalau kita tadarus, kita boleh rasa lah surah-surah tu Makkiyah ke Madaniyah. Sama ada kita tengok kepada kepala surah tu ataupun kita baca teks ataupun ayat-ayat tu, kita boleh rasa lah. Kalau kita biasa berinteraksi Quran, kita boleh rasa lah. Macam kita pergi bazar Ramadan. Nah, kita tak makan lagi percik tu. Tapi kita tengok kuahnya, keringnya, basahnya, kita boleh rasa. Tu. Kita tengok nasi kabu, Ulam yang dia irih tu besar-besar macam irihin kaki, dia kata. Ni nasi kabu ke nasi apa ni? Nasi kerapu, dia kata. Kita boleh bajetlah. Sebab kita ahli makanan. Begitu juga nasi lemak, tengok nasi, tengok biji berah tu, tengok ke sambal tu, tengok bawang tu, tengok ikan bilis tu, kita rasa tak ada selera lah. Kalau ahli bab makanan, kalau kita ahli bab Quran, kita tengok surah itu kita boleh rasa dah. Apa kandungan dalam surah tu? Ayat Makkiyah ke ayat Madaniyah?
Ha, nah, kita sedang baca kisos ke? Kak, kita baca kisos ke? Ataupun kita sedang baca ayat ahkam, ayat hukum ahkam. Ha, tu. Ya, mudah ya. Betul. Lepas tu kita nak tadarus ni, kita dah boleh bajet dah surah Makkiyah, surah Madaniyah, ya. Baik. Surah Fatihah, surah yang terawal diturunkan, menurut pendapat Ibn Abbas, awaluma nuzila bihi Jibril alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, ista'iz, summa qul bismillahirrahmanirrahim. Menurut pandangan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, surah Fatihah merupakan surah yang pertama diturunkan Jibril alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam panggil, ya Muhammad, wahai Muhammad, ista'iz, bacalah ta'awuz, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Jibril baca bismillahirrahmanirrahim. Inilah dalil dijadikan hujah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, bahawa basmalah satu ayat daripada Fatihah yang tujuh. Ya? Manakala membaca isti'azah adalah dituntut ketika hendak membaca Al-Quran dan ketika hendak dan menunaikan solat. Ketika baca Al-Quran dan menunaikan solat, kita dituntut, maknanya disunatkan untuk kita baca isti'azah. Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ni surah An-Nahl ayat 90-98. Ya. Bila kamu hendak baca Al-Quran, maka mintalah berlindungan kepada Allah daripada syaitan yang dirjam. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun pada waktu malam, baginda terjaga pada malam hari, ya, dan bangun untuk solat, dan baginda bangun daripada tidur baginda tu, baginda bertakbir. Ya, Allahu Akbar, Subhanakallahumma bihamdik, wa tabarakasmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairuk, summa yakul, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiga kali. Kemudian, summa yakul, a'udzubillahi sami'il alimi minasyaitanir rajim, min hamazihi wa nafihi wa nafsihi. Ya? Maksudnya, Nabi SAW satu malam, baginda terbangkit daripada tidur baginda, dan mulanya baginda melafazkan takbir Allahu Akbar. Kemudian baginda bertasbih, subhanakallahu wa bihamdik. Baginda melafazkan tabarakasmuk, maha agung dikau ya Allah, maha tinggi dikau ya Allah, ta'ala jadduk, maha mulia maha tinggi dikau ya Allah, wala ilaha ghairu, tiada Tuhan yang disembah melainkan dikau. Kemudian baginda mengucapkan syahadah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian baginda melafazkan ta'awuz, a'udzubillahi sami'il alimi minasyaitanir rajim, min hamazihi, ya, min hamazihi, wa nafkhihi, wa nafsihi. Baik, Syekh Wahbah Zahili ni ulas perkataan hamz. Hamz ni maksudnya syaitan ni, bila kita tidur, syaitan ni datang cekik kita. Syaitan datang cekik kita. Ya. Yeah? Dan perkataan nafkhihi. Nafkhihi ni syaitan ni hembuskan apa nama ni menteranya pada kita, supaya kalau kita tidur tak ingat dah nak bangun nak sembahyang apa. Okey? Dua kali kunci. Yang ketiganya nafsihi. Nafsihi ni menyesatkan kita. Maknanya kalau boleh bangun tidur tu kita fikir hawa nafsu tu. Tu. Atau bangun tidur tu terikut dengan jejak syaitan tu. Tu. Jadi tiga perkara. Hamzihi tu syaitan cekik kita. Bila kita tidur, syaitan cekik sekali. Yang keduanya nafkihi, syaitan apa nama ni, nafas rasuk kita ataupun dia tiupkan menteranya pada kita supaya kita ni terasuk ataupun tak daya bangun untuk melakukan ibadat. Dan nafsihi ni syaitan menyesatkan kita. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bangkit daripada tidur, baginda takbir Allahu Akbar, dan baginda tasbih. Tasbihnya subhanakallahumma bihamdik. Kemudian baginda sebut tabarakasmuk, ta'ala jadduk. Kemudian baginda sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tak boleh sebut zikir ni semua ataupun kita tak boleh ta'awuz a'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi. Tak boleh buat semua sekali, kita ambil hal pendek je. Paling kurang bangun tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan mengingatkan tiga langkah syaitan tu. Hamazihi, nafkhihi, nafsihi. Mana syaitan cekik, syaitan apa nama ni, rasuk, dan syaitan menyesatkan kita. Jadi kita takbir bangun tidur atau terjaga malam, biasa nak
bangun malam, kucing malam, berak malam, tengok bola. Kan? Ataupun bersahur awal malam. Ha? Kita takbir yang tiga kali. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun kita tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Dah cukup bagi kita. Jangan hanya bangun-bangun. Lepas tu orang tua kita dulu kata, apa ni bangun-bangun tidur terus makan nasi. Tak ada adab betul. Memang tak ada adab. Mana adab dengan Allah tu tak ada. Kan? Dululah. Kan? Mak-mak ayah kita tegur, muka tak basuh, makan nasi dah. Kan? Bangun-bangun tidur isap rokok bang. Kan? Tu lebih kurang adik-beradik tu lah tu. Okey. Ni antara amalan kita lah. Kita baca sini, kita faham, kita amalkan dan kita sampai-sampaikan tu lebih baik untuk kita. Alhamdulillah. Bukan kita kata kita baca ni, kita amal ni, kita nak tunjuk baik. Tidak. Tapi itu kebaikan yang kita perlu amalkan dan kongsi bersama. Baik, kita tengok. Seseorang itu nak baca basmalah. Ya. Yeah? Dan kita tengok dalam semua surah-surah yang diturunkan disertai oleh Jibril dengan basmalah. Ya. Yeah? Jadi kalau 114 surah, sewajarnya ada 114 basmalah. Tetapi hanya ada 113 basmalah pada permulaan surah yang diturunkan. Kecuali surah Taubah. Dikenali juga dengan surah Al-Bara'ah. Tidak diturunkan Jibril mengandungi basmalah. Kenapa? Okay? Kerana ia diturunkan ketika berlaku peperangan, jihad dan pelepasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam daripada golongan musyrikin selepas berlakunya peperangan Tabuk. Allah murka sangat pada sikap musyrikin ini, maknanya Allah memutuskan perjanjian damai antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mereka terbatal. Jadi manifestasi kemurkaan Allah tu, kalau surah lain Allah turun melalui Jibril alaihissalam dengan permulaan basmalah, tapi surah Taubah atau dikenali Bara'ah tidak ada basmalah kerana Allah murka sangat kepada orang-orang musyrikin dan memberi penjelasan pada baginda bahawa janji setia dengan mereka sudah terlerai. Jadi tak perlu kita baca basmalah pada surah Taubah ataupun pada surah Bara'ah. Kemudian ada satu riwayat berkenaan dengan turunnya surah basmalah ini. Abu Maisarah meriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Ni ada orang kata, ustaz, apa hukum tarawih Ramadan diselang-seli dengan zikir, selawat dan taradhi, sebut kenang-kenang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khulafaur Rasyidin tu. Hukumnya sunat. Mudah aja hukum sunat. Nama lagi tarawih. Tarawaha ya tarawahu tarawuhan fahuwa tarawih. Tarawih ni apa? Rehat dan rawat. Solat tarawih dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Rehat tarawih tu cukup korum dia empat rakaat satu rehat. Boleh tengok penjelasan bekas mufti Mesir Syekh Ali Jumaah. Boleh tengok penjelasan mufti Jordan Syekh Nuh Qutbah. Dan lain-lain kalangan ulama kita, kitab mazhab muktabar. Tarawih asal dua rakaat. Tapi rehat bagi dua rakaat adalah cukup korum empat rakaat. Empat rakaat satu rehat. Lapan rakaat dua kali rehat. Tiga apa nama ni? 12 rakaat tiga kali rehat. Tiga kali rehat tu minima tarawih baru betul tarawih. Sebab kalau kita tengok tarawih mufrad dia apa? Kata asal dia apa? Mufrad atau berkata masdar dia. Kalau kita tengok masdar atau kata nama terbitannya daripada tarwih. Tarwih. Dia daripada kalimah fa'ala yufa'ilu. Taf'il. Ya? Fa'ala yufa'ilu taf'il. Macam apa ni? Rawaha yurawihu. Tarwih. Kalau mufrad tarwihatun. Kali rehat. Kalau dua kali rehat, tarwihatani musanna. Ingat balik belajar dulu-dulu. Nah, kalau sekali rehat, tarwihatun. Kali rehat. Maknanya empat rakaat tu sekali rehat, bro. Ini empat rakaat dah lari dah, bro. Baru sekali rehat. Tarwihatun sekali rehat, empat rakaat. Tarwihatani lapan rakaat, baru dua kali rehat. Jadi orang semayang 8 rakaat tu
Baru dua kali rehat, tarwihatan ni. Kalau betul solat terawih, minimanya tarawih tiga kali rehat bersamaan dengan 12 rakaat. Ya salam. Habis macam mana Ustaz? Saya semayang terawih 8 je. Suami ajak semayang kat surah 8 je. Tak boleh pahala. Boleh pahala. Tapi pahala qiyam tidak menepati maksud tarawih yang sebenarnya. Jadi rugi. Ha, tengok. Ha, sebab kita tak faham tu. Ha, ambil asal kata tu, asal kata tu. Ha, sebab tu nak faham benda, rujuk pada asalnya. Nah, ha, tarwihatun sekali rehat, tarwihatan dua kali rehat, tarawih tiga kali rehat, paling minima. Ha, kalau kita tengok pandangan mazhab muktabar, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, jumhur ulama' terawih 20 isyruna raka'atan, 20 raka'at. Penduduk Mekah untung, mereka solat 100,000 kali ganda pahala. Lagi untung mereka, rehat mereka apa? Rehat mereka dengan tawaf 7 keliling. Kalau kita buat umrah, tawaf 7 keliling tu berapa minit? Paling biasa 45 minit lah, tak laju tak cepat, tak laju tak cepat. Kita pegang isteri kat sebelah kanan ni, bawa anak-anak sekali, 45 minit pergi sejam lah. Mudah sejam lah. Ha? Kalau kita solat terawih dekat surah kat kita, setengah jam habis lah. Zuzak. Macam apa tu? Doremi kena kejar apa tu? Macam dia kata kejar Jebon. Kan? Zuzak hilang. Zuzak hilang. Kan? Tahu-tahu Jebon ada dalam rumah tak? Kalau nak banding. Kan? Kalau di Mekah, mereka rehat dengan tawaf 7 keliling. Kalau tawaf 7 keliling pada masa Ramadan, orang ramai. Mustahil kita boleh tawaf 7 keliling tu dalam masa 45 minit. Sebab orang ramai, bersesak-sesak. Lepas tawaf 7 keliling, mereka sambung terawih pada sesi rehat yang kedua, pergi 8 rakaat. Lepas tu, tawaf pula 7 keliling. Ataupun ada pilihan. Hak nak baca Quran, silakan. Hak nak zikir, silakan. Hak nak balik rumah tidur sekejap pun silakan. Hak nak iktikaf, duduk masjid, silakan. Ha, kita tak dah. Terawih 8 pun setengah jam, hilang dah. Lemahnya nak ceritanya, lemah pemahaman, lemah amalan, itu semua manifestasi daripada lemahnya iman. Nah, kita ni main bola lemah, kalau letak nama skuad Harimau Malaya pun tak boleh pergi di peringkat ASEAN. Thailand je lebih ranking tinggi pada kita, Thailand, Vietnam, peringkat ASEAN. Kalau nak pergi peringkat Asia, asyik kalah je. Persaingan pertama, persaingan kedua kalah, peringkat Asia. Nak pergi peringkat apa lagi? Peringkat dunia, peringkat Olimpik, tak boleh pergi Malaysia. Sebab apa? Knowledge tak ada, skill tak ada, attitude tak ada. Kalau ada knowledge, pandai main bola, hari-hari cikgu main bola, macam cikgu Syahari, dia tak main bola, dia main saksepon dalam biola, tapi dia kelentong murid, dia main bola. Tak boleh pergi. Kalau ada knowledge sekalipun, skill tak ada. Nak dribble bola, nak passing bola, nak terupas bola. Nak hantar bola, nak apa nama ni, set piece. Bukan senang tuan-tuan. Tuan-tuan senang je tengok Jakim FC. Sekarang ni ranking kedua dalam Liga KPPA. Senang je tengok keputusan. Jakim menang 5-1, Jakim menang 3-0, Jakim menang 3-1. Tengok orang main bola senang je, tengok result senang je. Tengok carta dalam Liga KPPA, Jakim nombor 2 senang je, alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah, itu... Sebenarnya tim bola tu bukan nak main sangat. Kan? Saya umur 45, nak bersaing dengan player-player kementerian jabatan lain yang umur 20-an. Oh, letih, separuh umur. Macam bapak dengan anak. Tapi ada, kita ada sedikit knowledge, kita ada sedikit skill dan attitude kita tu untuk menang. Kan? Kita boleh main. Alhamdulillah. Sekarang ni Jakim FC di tangga kedua. Alhamdulillah. Kementerian-kementerian lain pun, jabatan-jabatan lain semua geru dengan kita. Kita first time masuk. Orang lain dah bertahun-tahun masuk. Dalam game ni. Tapi hadiah tak besar pun. Hadiah Liga Prestige dan Seri KPPA, 3,000 je hadiah. Kita setak tim kita Jakim FC ni dah lebih 30,000. Tak berbaloi. Tapi atas semangat dakwah Bilhal, kita pelbagaikan kegiatan dakwah. Walaupun saya bukan bahagian dakwah, okey, tak ada masalah. Saya ajak player-player pakai tutup aurat semua. Player kementerian lain, jabatan lain. Lutut tersengih, peha pun terselak.
Kan? Tapi kita semua, kita beli tight, bagi free percuma, Alhamdulillah. Lepas tu, semayang, kita kempen semayang sebelah tu, Masjid Raja Haji. Eh? Dan kadang-kadang bila masa padat sangat jadual, eh, saya semayang tepi padang tu, kita berjemaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita tunjuk, orang tengok, orang nampak. Kalau ramai-ramai, 200-300 orang tengok tu, 2-3 orang ikut semayang, Alhamdulillah dah. Ya? Yeah? Cukup. Kita hanya pemudah cara untuk memberi ruang pada mereka untuk baik dan berubah. Ya? Kalau mereka tak terima, itu hidayah. Semuanya di tangan Allah. Baik, kita tengok. Eh? Tuan-puan hadirin yang dirahmati Allah. Jadi, kalau faham maksud dia terawih tu, minimanya kita 3 kali rehat. Ya, 3 kali rehat. Kita orang banyak dosa, kurang pahala, orang jahil. Ya, kalau kita duk fikir buat ibadat pun tidak sempurna dengan maksudnya, jadi rugilah ruang, masa, tenaga, nikmat yang Allah kurniakan pada kita tu. Ya. Saya pun milih juga terawih. Tengok pergi masjid tu, pergi masjid ni, pergi surau tu. Kalau tak ikut selera saya terawih sendiri. Sebab kita terawih sendiri ni, kita boleh baca apa sahaja surah yang kita nak. Kita boleh rukuk, baca panjang dalam rukuk, dalam iktidal dan sujud, kita rasa puas. Nah, macam tuan-puan pergi bazar Ramadan, tengok ikan perci, ayam golek, gulai itik, gulai serati, telur, kuih apa semua. Kita beli ni kurang, beli orang ni kurang, beli orang ni puas. Nak puas hati, buat sendiri. Tapi bila dah buat sendiri, tak makan pula. Nah, biasa tukang masak, tak makan apa yang dimasak. Dia rasa puas hati bila masakannya dihabis licinkan oleh suami dan anak-anak. Nanya si suami, kitalah jadi Dewan Bandaraya. Tukang angkut makanan yang tak habis daripada pinggang isteri, pinggang anak-anak. Allahu Akbar. So, macam manalah apa nama ni, PJD ni nak turun. PJD tahu apa dia PJD? Ha, peruk jalan depan. Pingat jasa kebaktian Ramadan. PJD. Peruk jalan depan. Tapi tak apa kalau kita orang lelaki exercise tu, insya-Allah, ya. Macam saya ni, slim and steady. Daripada dulu sampai sekarang. Insya-Allah, tak ada anugerah tu. Anugerah PJD tu tak ada, insya-Allah. Di samping kita mengekalkan gaya hidup sihat, kita tukar riadah ni ikut cara Islamik. Alhamdulillah. Nah. Baik, kita tengok sikit lagi tentang Al-Fatihah ni. Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika baca surah Al-Fatihah, baginda tak pernah memisahkan bacaan basmalah dengan Fatihatul Kitab, ya. Dan menurut jumhur ulama, surah Fatihah ni dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Kerana dalam surah Fatihah ni ada kebesarannya, ada ketinggiannya, ada kemuliaannya berbanding surah-surah yang lain di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, selepas baginda membaca suratul Fatihah, "Wallazi nafsi biyadihi ma anzalallahu fit Tawrah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Quran misluha. Innaha lahiya sab'ul masani wal Quranul azim allazi utitu." Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah menurunkan kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran seumpamanya. Maknanya Al-Fatihah ni tak pernah diturunkan dalam Taurat, Injil, Zabur dan kitab-kitab terdahulu, melainkan Allah turunkan padaku. Dan dalam Fatihah ini ada 7 ayat yang berulang-ulang. Ia merupakan Al-Quran yang agung, Al-Quranul Azim. Uti itu yang dikurniakan Allah kepadaku. Hatta dalam apa-apa urusan pun baginda menganjurkan kita memulakan dengan Al-Fatihah. Hatta dalam urusan perubatan atau ru'yah syar'iyah, ilaj syar'i pun dimulakan induk bacaan itu dengan suratul Fatihah. Dan ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, satu hari mereka musafir sampai di satu perkampungan orang Badui, dan mereka minta untuk bertamu kerana bekalan makanan minuman mereka dah habis. Orang kampung tu, penghulu dia rasa sombong sikit. Siapa kamu? Tiba-tiba datang kampung kami nak minta makan, minta jamu makan. Kemudiannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berada di situ seketika, dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala
penghulu kampung tu kena sengat pada binatang berbisa. Ada setengah riwayat kata kala jengking, ada setengah riwayat kata dipatut ular. Jadi ramailah pawang-pawang dukung dipanggil oleh penduduk kampung tu untuk berubat untuk penghulu dia yang sakit tiba-tiba. Bila kena sengat terus sakit dan apa nama ni pingsan. Ya, dan bengkak tu nampak ketara. Macam tak pernah terkena sebelum ni begitu rupa. Jadi bila dipanggil pawang-pawang bomo tabib untuk merawatinya tak berjaya. Lalu salah seorang penduduk kampung mencadangkan mengapa tidak kita panggil kumpulan yang datang dan minta bertamu makan dengan kita tu yang kita tak layan tu. Mungkin mereka tu boleh menjampikan ketua kita. Lalu mereka panggil sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi 2-3 orang sahabat pergilah mendapatkan tok ketua kampung yang sakit tu. Lalu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni jampi dan jampinya baca Fatihah, baca Fatihah sambil tiup pada kesan kesakitan yang ada pada kaki tok ketua kampung tu. Jadi dibaca Fatihah sekali, dia baca ayat satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Betul dia hembus. Baca ayat kedua dia hembus, ayat ketiga hembus. Sampai 7 ayat tu habis, kemudian dihembus, kemudian ketua kampung berkenaan tu sembuh seperti sedia kala, seakan-akan tidak ada terkena kesan gigitan binatang berbisa. Tu bangun, tak ada, bagai tak ada apa yang berlaku. Bangun tanya, apa ramai-ramai ni? Buat apa ramai-ramai ni? Soalan begitu. Jadi kemudiannya sahabat Nabi tadi dah dapat menyembuhkan dan benda tu first time berlaku. Dan sahabat Nabi tadi minta pada penduduk kampung tu, itulah kamu. Dulu kami minta jamu makan, kamu tak nak jamu kami. Kan? Sekarang ni sembuh dan kami minta supaya kami ni tetamu dan diberi makan. Lah. Kemudian ketua kampung tadi setuju di jamu makan. Dan sahabat yang menyertai apa nama ni peristiwa itu dihidangkan makanan tapi mereka takut nak makan. Boleh tak makan makanan yang sebegitu? Macam ada, seolah kata macam ada unsur rasuah je. Ada unsur permintaan je. Kan? Ada setengah sahabat ni kata tak apa. Hold dulu makanan ni. Kita tanya Nabi SAW dulu. Lalu mereka keluar daripada perkampungan tu. Pergi menghadap Nabi SAW di Madinah. Tanya Rasulullah SAW, boleh tak kami pernah menjampi seseorang dan sembuh seorang tu daripada kesakitannya. Dan mereka beri kami makanan, boleh tak kami makan makanan berkenaan? Rasulullah kata boleh, dan Rasulullah bergurau, bagilah aku sikit. Seolah begitulah, bagilah aku sikit. Dan Rasulullah dan sahabat Nabi SAW pun pakat-pakat ketawa. Jadi hadis ini menjelaskan bahawa Al-Quran boleh dijadikan ru'yah syar'i ataupun ilaj syar'i yang KSK kita buat sekarang ni. Dan ilaj sosial ni bukan sekadar sakit badan, psikologi, counseling, intervensi. Ada juga penyakit-penyakit yang zahir, yang batin, yang kita tak nampak, yang memerlukan kepada pengubatan ruqyah syar'iyah. Alhamdulillah untuk KSK. Ya? Alhamdulillah. Cuma saya ya, belum sempat lagi untuk memberi khidmat. Ya? Yang keduanya, dalam kes ni, boleh kita ambil imbalan daripada ruqyah syar'i. Bila orang tu ikhlas bagi, kita pun terimalah seadanya. Anda, dalam konsep ruqyah syar'i ni, orang bagi kita ambil. Kita tak minta sebab orang sakit. Kita pun tak tahu dia sakit bila, sebab apa, tu apa, ni apa. Ataupun kita tak boleh jamin dia sembuh. Dia sembuh dengan kita, dengan ustaz lain, dengan ustaz tu, dengan ustaz ni. Kadang-kadang 5 orang perawat. Pesakitnya seorang. 5 orang perawat. Dalam 5-5 tu, masing-masing ikhtiar, kita tak tahu. Allah mustajabkan doa siapa. Nah, rawatan siapa. Allah mustajabkan tu. Kita pun tak tahu. Jadi semata-mata berserah lah. Lepas tu mentaliti kita, kalau kita pergi berubat dengan ustaz-ustaz ni, kita jangan komplain pula, Allah ustaz apa, baca ayat tu, baca ayat ni, doa tu, selawat ni, dah lah lama, 15 minit aku kena tunggu dia baca, tak sembuh-sembuh pun. Kan? Jangan kita cakap macam tu, kita ikhtiar aja. Tak ada siapa pun boleh jamin kita sembuh daripada bacaan-bacaan ayat-ayat doa zikir tu, penyembuhnya Allah belaka. Tak, tapi usaha dan ikhtiar kita tu perlu ada dan mentaliti kita. Walau kita kena sihir, kena ganggu jin ke apa ke semua sekalipun, tapi kita tetap ikhtiar, jangan putus asa. Tu, ya. Baik.
Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan solat melainkan baginda pasti membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Sama ada dalam solat fardu maupun solat sunat ataupun dalam solat jahriyah ataupun dalam solat sirriyah yang dibaca dengan perlahan, terutamanya solat yang didirikan pada siang hari. Suratul Fatihah ini dinamakan suratul Fatihah kerana surah yang pertama ditulis dalam Al-Quran, merangkap sebagai pembuka Al-Quran. Ya, ia juga surah pertama sekali yang dibaca dalam semua jenis solat. Surah Fatihah ini ada 14 nama lain. Ya, antaranya Ummul Kitab, yang keduanya Asasul Quran, yang ketiganya Surah Al-Hamd, yang keempatnya Sab'ul Masani, yang kelima disebut sebagai Syafi, yang keenam disebut sebagai Al-Kafi, dan yang ketujuh disebut sebagai Al-Kanz, disebut sebagai Kanzul Arsh kerana diturunkan di bawah perbendaharaan Arsh. Banyak lagi lah, ada 14 nama-nama dia tu. Nama kepada Suratul Fatihah, nama sudah cukup melambangkan ciri kredibiliti dan kandungan dan kepentingan surah berkenaan. Kemudian dalam Suratul Fatihah tu kita disunatkan melafazkan amin. Kalau orang Syiah tu haram sebut amin, batal solat sebut amin. Tapi dalam mazhab kita Ahlussunnah Wal Jamaah, terutama mazhab Syafi'i, sunat dia sebut amin. Bila kita dengar orang baca Fatihah, sama ada dalam radio, dalam kaset, dalam CD, dalam apa, di speaker ke, dia baca Fatihah, habis Fatihah tu waladdallin. Kita sunat sebut amin. Dalam solat sunat sebut amin. Dalam solat sunat sebut amin, di luar solat pun sunat sebut amin. Ataupun ketika itu tok imam tengah sembahyang di masjid di surau, kita masih duduk ambil air sembahyang. Berhenti sekejap ambil air sembahyang tu, berhenti sekejap tu, kita pun amin, sama balik. Tu. Ataupun kita duduk tengah pecak kasut, pecak stokin nak pergi masjid kan. Kan, duduk tangguh masjid kan. Bila dengar amin, kita sunat sebut amin. Sebab ketika lafaz amin disebut tu, malaikat turut mengaminkan juga lafaz doa berkenaan tu. Kan? Dan dalam hadis yang sahih disebutkan barang siapa yang melafazkan amin, takminnya itu juga disahuti oleh malaikat dan dia juga mendapat doa malaikat. Bukan sekadar untuk sunat tapi didoakan oleh keseluruhan para malaikat. Banyaklah dapat manfaat ya. Baik, dalam kelebihan suratul Fatihah ni banyaklah dalam hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, kita ambilkan tu sebagai satu kelebihan untuk kita. Antaranya ya, Nabi sebut iza wada'ta jambaka 'alal firash wa qara'ta fatihatil kitab wa qul huwallahu ahad wa qad ammanta min kulli shay'in illa al-maut. Maksudnya bila mana kamu hampir-hampir nak tidur, letakkan tulang rusuk kamu di tempat perbaringan, kamu bacalah suratul Fatihah, surah Al-Ikhlas, dan kamu akan aman daripada segala keburukan kecuali kematian. Makna nak tidur baca, baru selamat. Nak tidur kita, ataupun masa kita tidur kan orang fitnah, dendam, masak dengki, nak orang sihir, orang apa, itu bentuk keselamatan. Masa tidur kita tu ada makhluk-makhluk Allah yang buat zalim, buat naya, buat jahat pada kita. Antaranya jin dan manusia. Jadi kita selamat dalam tidur kita tu, walaupun kita tak tahu mereka rancang buat jahat belakang kita, tapi tidur kita tidur yang selamat. Kadang-kadang kita tidur, orang yang dendam, dengki, dia lakukan apa perancangan, nak sihir, nak apa kita ke, jadi Allah selamatkan kita. Alhamdulillah. Dan satu je tak selamat, Nabi kata, mati. Kalau baca Fatihah pun, ataupun Qul Huwallah, atau Fatihah dan Tiga Qul pun, semua selamat belaka, kecuali mati. Itu memang tak ada ubat lah, tak boleh selamat. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah kita dapat baca mukaddimah dan juga suratul Baqarah dalam kitab Tafsir Al-Wasit pada pagi ini, alhamdulillah. Baik, ada nak bincang, ada soalan, ada nak tanya? Terutama berkait dengan topik kita atau topik-topik yang luar untuk nak dikongsikan, silakan. Ya. Yeah. Boleh ulas lagi hadis dhaif tadi. Baik. Hadis dhaif. Hadis dhaif ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi selain sahih dan hasan. Taraf periwayatan dia tak capai darjat perawi sahih dan hasan.
Kalau hadis sahih itu mustajma' fihi khamsatu syurut. Binaklin dhabit, binaklin adin, dhabit an mislihi ila muntahahin min ghairi syuzuzin wala illah. Dia syarat hadis sahih ini ada 5 syarat. Ittisal sanad, sambung sanadnya diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabit kuat ingat. Ya? Dan tanpa ada syaz, tanpa ada keraguan, tanpa ada kekurangan, kecacatan, syubhat dan tidak ada kecacatan yang lain pada perawi. Ini kalau menepati 5 syarat ni, perawi itu perawi yang sahih. Kalau kurang sikit daripada syarat ni, kurang sikit je. Bukan kurang semua. Ha, perawi itu perawi yang hasan. Hadis itu jadi hasan. Kalau kurang banyak daripada syarat sahih ni, jadi da'if. Ha, jadi hadis da'if ni, nak menegakkan hujah akidah tak boleh. Nak menegakkan hukum hakam, wajib sunat harus haram makruh tak boleh. Nah. Tapi hadis dhaif ni boleh diamalkan fi fadail a'mal wal akhlaq. Sepakat ulama, kelebihan untuk bayar zakat, kelebihan untuk puasa, kelebihan untuk bersiwak, kelebihan untuk bersedekah, kelebihan i'tikaf, kelebihan untuk amanah, jujur, integriti. Nah, BCA, bersih cakap amanah. Kan? Bolehlah kita menggunakan hadis dhaif untuk meneguhkan amalan kita tu. Ya, atau nak menggalakkan orang atau nak menangkukkan orang. Ya, boleh. Alhamdulillah. Ya. Kalau ahli sunnah wal jamaah hadis sahih hasan dhaif diterima dalam bidang dan kelas dan disiplin ilmunya. Ha, kalau ikut Wahabi, ikut Syiah, mereka tak terima. Hadis dhaif, mereka klasifikasikan hadis dhaif ni sama taraf dengan hadis maudhu'. Itu beza disiplin ilmu antara kita dengan mereka. Ya. Sebab tu kalau tak tahu hadis, kita diam sajalah. Kita tak tahu. Ada orang tanya saya, dia kata, "Ustaz, ni hadis ni, dia bagi maksud dalam bahasa Melayu. Tak ada sanad, tak ada matan. Dia bagi maksud dalam bahasa Melayu. Jibril datang, Jibril doa kan 3 perkara. Celakalah seorang tu, bila masuk Ramadan, dia tidak diampunkan oleh Allah. Celaka orang tu, bila masuk Ramadan, dia bergaduh dengan orang. Celaka tu masuk Ramadan, sekian-sekian. Ada orang kata, ada ustaz kata, hadis palsu. Nak kata palsu macam mana? Sanad tak ada. Nak kata palsu macam mana? Matan tak ada. Tak ada perawi, tak ada matan. Kita nak hukum macam mana? Tak boleh hukum. Dia datang dengan makna bahasa Melayu je. Al-hadis bil makna. Kita pun tak tahu. Jadi kata tahu, kita kata man qala la adri faqad afta. Imam Malik kata, kalau orang tanya kamu urusan agama, kamu kata kamu tak tahu, kamu telah memberi fatwa sebenarnya. Tapi kita ni tak tahu. Buat-buat tahu. Membijakkan diri. Hadis palsu. Palsu tu. Kita bukan ahli hadis. Kita ingat. Kita bukan ahli hadis. Kita tak boleh nak hukum ba'adik. Lagipun hadis datang dengan makna. Tanpa sanad, tanpa matan. Kita kena jujur dengan disiplin ilmu. Ya? Begitu juga hadis-hadis kelebihan Ramadan. Ada hadis sahih ada. Ada hadis hasan ada. Ada hadis da'if ada. Ada hadis palsu ada. Buang hak palsu tu. Nah, buat palsu tu. Kelebihan Ramadan banyak lagi lah dengan hadis-hadis sahih, hasan dan da'if. Ya? Kalau kita tengok ada satu hadis da'if dalam riwayat Tirmizi. Tapi dihasankan oleh Imam Tirmizi, dida'ifkan oleh ulama yang lain. Contohnya Nabi SAW bersabda, "Ukida 'alan nari alfasanatin hatta marat. Summa ukida 'alayya ثم أوكد عليها ألف سنة حتى بيضت ثم أوكد عليها ألف سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة." Rawahu Tirmizi. Maksudnya, dinyalakan ke atas api neraka itu 1000 tahun umurnya. Api neraka itu menjelma dengan api yang berwarna putih. Kemudian api neraka itu dipanjangkan lagi umurnya menjadi 2000 tahun. Api neraka yang warna keputih-putihan itu bertukar jadi merah. Kemudian dipanjangkan lagi usia api neraka 2000 tahun kepada 3000 tahun. Api neraka 3000 tahun tu bertukar warnanya menjadi hitam kehitaman, lebih hitam daripada sesuatu yang hitam pada malam yang kelam. Kita tak pernah jumpa pun api warna merah. Api warna putih, api warna hatta mahrat.
api seperti warna merah darah. Tapi kita tak pernah jumpa. Nampak api merah biasa, api api dapur, api gas, api mancis, api rokok. Ya. Ni api merah-merah darah. 1000 tahun lamanya. Ha, kita nak tolak benda ni benda sam'iyat. Kita nak tolak semata-mata perawi lemah. Lemah pada pada perawi lain, lemah mungkin pada Darul Qutni, lemah mungkin pada Tabrani, lemah mungkin pada Bazar, lemah mungkin pada Imam Syafi'i, lemah mungkin pada Imam Ahmad. Tapi sebahagian besar ulama' lain lagi menghimpunkan turuk riwayat yang lemah banyak, 20-30 riwayat, menguatkan antara riwayat yang hadis lemah tu sampai kepada hadis Hasan. Ha? Dan tak bertentangan pun dengan hadis-hadis sahih ataupun dalil-dalil qat'i yang lain. Tapi cuba kita fikir, ya. Kita kata api neraka dihidupkan oleh Allah 1000 tahun menjelma dengan api berwarna merah darahan. Lebih pekat daripada darah manusia dan binatang. Kemudian difirmankan lagi oleh Allah menjadi umurnya 2000 tahun. Api yang kemerah-merahan itu bertukar warnanya menjadi putih keputihan. Lebih putih daripada cat yang putih, awan yang putih, itulah api neraka 2000 tahun lamanya. Ha, nak semayang apaan kat kita apa? Budak dah kita. Ada api neraka macam tu. Ha, api neraka makan belaka. Batu ke, kayu ke, besi ke, duit ke, kain ke, ha, makan belaka. Tapi ada benda-benda amalan yang tidak boleh dimakan api neraka, antaranya sedekah. Nah, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah api neraka walaupun dengan menyedekahkan syikit tamrah. Syikit tamrah ni separuh buah tamar. Sebiji tamar tu kita gigit separuh, kita sedekah orang separuh. Walaupun orang tu tak tergamak nak makan, tapi kalau makan tu, tu dah jadi sedekah, boleh membentengi dia daripada api neraka. Walau bisyikit tamrah. Api neraka ni api cerdik. Api cerdik bahan belaka. Dia tak kira. Menteri ke, agung ke, sultan ke, raja ke, dan menteri ke, main bola ke, arkitek ke, doktor ke, profesor ke, pegawai negara ke, hakim negara ke, dia bedah belaka api neraka. Jin ke, setan ke, iblis ke, bedah belaka. Tapi ada benda api neraka tak nak makan. Antaranya, asyamu junnah. Kama junna ahadukum fil qital. Puasa tu perisai. Bagaimana perisai seseorang kamu dalam medan peperangan. Ha, ha, puasa boleh membentengkan diri kita daripada api neraka. Dekah boleh benteng diri kita daripada api neraka. Ha? Ha. Kemudian, summa ukida 'alan nar alfasanatin hatta suwaddat. Api neraka hak putih bersih tu bertukar warnanya setelah 3000 tahun dicipta oleh Allah, warnanya berubah menjadi hitam pekat. Kalau kita kata ambil rambut yang hitam, letak atas tudung yang hitam pada malam yang kelam. Itulah kepekatan api neraka Jahanam. Kita tengok baju raya orang macam-macam, ada merah, ada putih, ada hitam. Kita tak teringat pada api-api neraka Jahanam. Buat transformasi sikit. Tak. Kita bangun sahur, tengok api. Kalau tak ada api, tak siap makanan. Nak buka puasa pun guna api. Kalau tak ada elektrik, tak ada api, tak ada cahaya. Kita informasi sikit. Tengok api, tengok cahaya. Tengok api dunia, tengok api neraka. Selamatlah kita. Dan kita cuba buat apa? Buat accountability sikit. Puasa kita 5 hari ni, selamat tak kita daripada api neraka? Api neraka putih, api neraka merah, api neraka hitam. Puasa kita 5 hari. Atau puasa kita 30 tahun, 40 tahun lepas. Selamat ke dah kita? Kan Allah sebut, فَمَنْ زُهْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Barang sesiapa, زُهْزِهَا عَنِ النَّارِ, diselamatkan oleh Allah daripada api neraka. Ia dimasukkan ke dalam syurga. Itulah فَقَدْ فَازْ. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Yang ni menang bola, menang tenis, menang badminton, menang tu, menang ni, menang kecil je, menang sebenarnya. Selamat ke syurga, bebas daripada api neraka. Alhamdulillah. Ya. Jadi sedikit huraian kepada soalan hadis
Daif. Lagi? Sila. Muslimah kita. Jelas eh? Apa yang saya sampaikan jelas eh? Laju sikit sebab masa terhad. Itu kita ekspres lah. Jadi saya harap tuan-puan boleh ekspresi dirimu bersama Hotlink. Bukan bersama Hotlink, bersama Selcom. Sama majlis ilmu kita ni lah. Ha, ini kadar saya. Mungkin sesi akan datang, kita panggil doktorah-doktorah kita. Kalau tak baca tafsir Al-Wasiq pun, boleh bentang kajian masing-masing. Tesis masing-masing. Nah, boleh kita tahu. Di kalangan doktorah kita ni, ada tesis yang mereka siap bentang dan persembahkan. So, majlis kita ni nanti, kita minta bentang dalam komuniti kecil ni. Dah cukup baik dah, belum kita bentang di perjumpaan yang lebih besar. Ya? Alhamdulillah. Ada lagi? Alhamdulillah. Jadi, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua, terutamanya pada pengarah kami, Al-Fadhil Ustaz Nur Izzam Abdul Ghani, pengarah bahagian penerbitan yang meluluskan program kita julung kali ini, dan juga sahabat-sahabat di bahagian penerbitan, juga termasuk tim library kerana set up formasi kedudukan program kita. Termasuk kita ada live streaming. Kita ada live streaming yang boleh kita tengok seluruh dunia. Bagi ikhwan kita yang tak dapat hadir pada pagi ini, mereka boleh online live streaming. Alhamdulillah. Dan juga kita juga boleh bersedekah buku-buku itu. Buku-buku itu tuan-tuan boleh ambil, baca, faham dan sebarkan. Ya? Saya hanya pemudah cara aja. Buku itu bukan buku saya. Saya hanya pemudah cara aja. Ilmu itu datang daripada Allah. Apa yang kita boleh bagi, kita bagi. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada tuan-puan yang luangkan masa, tenaga dan usaha jayakan majlis ilmu kita ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, ilmu yang bermanfaat, yang memberi kita untuk melakukan amal ibadat. Ibadat yang kita buat mudah-mudahan menjadi bekalan untuk kita di hari akhirat. Akhiran aku lega oleh hadha asabullah al-azim alaih walakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ajma'in. Radina billahi rabba bil islami dina abi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula allahumma bika asbahna wa bika amsayna bika nahya bika namuna ilaika nushur allahumma fi lana warhamna wa afina wa'fu anna wa li walidina wa li mashayikhina wa li talamizina wa li man hukuka alaina wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la 'indana wa la ma'ana wa la amamana wa la khalfana wa la yaminana wa la shimalana shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi kullu qad ijtama'a 'ala mahabbatik wa ta'ahhadat 'ala nusri syari'atik fawassikillah marabitata wa adimuh dahwah diha sebelaha wa amla'a bi nurika allazi faidi imani bik allahumma hdina min indik wa'fin 'alaina min fadlik انشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك ربنا آتي نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها وأنت وليها مولاها يا رب العالمين بارك اللهم لنا في شهر رمضان يا حنان يا منان يا ذا الفضل والإحسان يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله.